Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhanuril Izzah dari kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian histologi dan juga histopatologi. Histologi merupakan suatu bidang biologi yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail dan juga secara spesifik dengan menggunakan bantuan mikroskop. Histologi merupakan salah satu cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang morfologi, letak, bentuk, serta susunan organ yang ada pada makhluk hidup melalui pembedahan. Histologi juga mempelajari struktur jaringan yang bersifat normal dan berguna untuk mengetahui apa fungsi dari jaringan tersebut dengan bantuan mikroskop pada sediaan jaringan yang sudah dipotong secara tipis. Histologi juga bisa disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Sedangkan untuk pengertian histopatologi sendiri adalah suatu cabang biologi yang mempelajari tentang kondisi dan juga fungsi pada jaringan yang ada hubungannya dengan suatu penyakit. Histopatologi sangat penting kaitannya dengan diagnosis penyakit karena merupakan suatu pertimbangan diagnosis terhadap hasil pengamatan pada jaringan yang diduga terganggu. Nah, jadi pada intinya, perbedaan antara histologi dan juga histopatologi adalah jika histologi mempelajari struktur jaringan yang bersifat normal, maka histopatologi mempelajari struktur jaringan yang sakit atau terganggu. Hai, saya Alicia Junus, akan menjelaskan tentang histologi kulit ikan. Secara umum, kulit ikan dapat dibagi menjadi 3 lapisan, lapisan terluar atau epidermis, lapisan tengah atau dermis, dan lapisan dalam atau hipodermis. Pertama, ada epidermis yang mengandung banyak sel fungsional. Ada 4 bagian utama dari epidermis antara lain. Sel epitel, sel yang melapisi tepi kulit ikan. Bentuk sel epitel pada kulit adalah squamosa atau pipi berlapis. Ciri khas dari sel epitel ini adalah aktif membelah dan dapat termodifikasi menjadi epitel fungsional lainnya seperti squamosa, kuboid, dan kolumnar. Sel mukus, sel yang menghasilkan lendir. Fungsi lendir ini adalah untuk mencegah patogen masuk dan mempermudah ikan dalam berenang. Ikan yang tidak bersisik seperti belut dan lele memiliki sel mukus yang lebih banyak dibandingkan ikan yang bersisik. Sel klub berbentuk bulat dan berinti kecil. Sel ini berfungsi sebagai organ sensor yang peka terhadap perubahan suhu. Sel ini sangat penting karena ikan merupakan hewan berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Sel pigmen berperan dalam memantulkan dan memancarkan radiasi serta pembentukan warna. Dermis terbagi menjadi 2 lapisan, lapisan luar stratum spongiosum dan lapisan dalam stratum compactum. Pada stratum spongiosum atau jaringan ikat longgar terdapat sel lemak, pembuluh darah, dan sel pigmen. Sedangkan pada stratum compactum atau jaringan ikat padat terdapat jaringan kolagen yang tersusun secara teratur dan lebih padat. Lapisan paling bawah adalah lapisan hipodermis tersusun atas sel lemak, otot lurik, pembuluh darah, dan jaringan ikat kolagen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amirul Falah. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat insang, di mana insang adalah alat respirasi pada ikan. Menurut Rastogi 2007, insang ikan merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi, permukaan dari gas-gas respirasi, darah, dan air. Berikut ini merupakan gambar preparat pada insang. Di insang terdapat filamen, lamela insang, sel epitel, sel mukosa, sel lakuna, sel bilar, eritrosit, sel basal, dan extraceller cartilago. Yang pertama, filamen. Bisa dilihat di gambar, filamen ini berdiameter paling besar dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, lamela insang. Di lamela insang terdapat banyak pembuluh darah. Lamela insang ini berfungsi sebagai penyokong insang. Yang ketiga, sel epitel. Sel epitel ini terletak di mukosa dan di dalamnya terdapat inti sel. Sel epitel ini berfungsi untuk pertahanan pertama pada insang ikan ketika ada patogen atau benda asing yang masuk. Yang keempat, sel mukosa. Sel mukosa ini berfungsi sebagai suatu lapisan penghasil sel lendir dan
sel mukosa juga berfungsi sebagai pertahanan pertama. Yang kelima, ada sel lakuna. Di dalam sel lakuna merupakan rongga kosong berfungsi sebagai pemisah antara HB dan oksigen. Yang keenam, sel pilar. Sel pilar berfungsi sebagai penyangga dan mengapit sel lakuna. Jadi bisa dilihat di gambar, bagian putihnya itu sel lakuna. Selain itu, sel pilar juga berfungsi sebagai untuk melakukan kontraksi antar sel pilar dan mengontrol aliran darah. Yang ketujuh, eritrosit. Eritrosit berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Yang delapan, ada sel basal. Sel basal ini terletak di atas ketiak filamen. Dan sel basal ini berfungsi untuk meregenerasi sel. Yang kesembilan, extracellular cartilago. Extracellular cartilago ini di dalamnya terdapat tersusun dari beberapa kondrosit yang merupakan tempat lewatnya aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Sekian penjelasan dari preparat insang. Terima kasih. Halo, bertemu lagi dengan saya, Fatimah Nureza Azizah dari Departemen Aquakultur dalam praktikum histologi ginjal ikan. Ginjal ikan, praktikum histologi. Fungsi ginjal, ekskresi, metabolisme, dan memelihara homeostatis. Ginjal dibagi menjadi dua, pada bagian depan terdapat ginjal anterior dengan ciri khas banyak glomerulus yang menghasilkan urin sederhana dalam proses filtrasi. Di bagian belakang terdapat ginjal posterior dengan ciri khas banyak tubulus. Tubulus proximal primer diselubungi epitel-epitel kolumner dinding dengan nuclei basalis dan sitoplasma yang tercat eosinophilic tips. Tubulus distalis tersusun atas sel-sel epitel kolumner yang besar. Nukleus terletak di tengah, sedangkan tepi-tepi sikap mereduksi atau tidak ada. Gambar preparasi ginjal ikan. Bagian-bagian ginjal ikan terdiri dari yang pertama ada tubulus proximal 1, kemudian ada lumen di bagian tengah berwarna putih, dilanjut dengan tubulus proximal 2, kemudian ada brush berdiri di sekeliling lumen, ada collecting duct di nomor 5, 6 tubulus distal, dan 7 eritrosit atau sel darah merah. Sebagai tambahan, ginjal ikan memiliki struktur histologis seperti ginjal vertebrata laut lainnya yang memiliki glomerulus dan tubulus. Glomerulus memainkan peran penting dalam proses ekskresi. Besarnya diameter glomerulus dan kepadatan tubulus terkait dengan filtrasi dan filter darah. Pada ginjal ikan air tawar terdapat lebih banyak glomerulus. Ikan yang hidup di air dengan kandungan salinitas rendah lebih besar ukuran glomerulusnya dibandingkan ikan yang hidup di air bersalinitas tinggi. Mengenai cara proses osmoregulasi, habitat yang berbeda sangat mempengaruhi struktur dan fungsi ginjal. Hal ini diungkapkan oleh Apriliani dan Muhammad tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfik Amrullah dari kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan preparat histologi usus ikan. Seperti yang kita tahu bahwa bagian saluran pencernaan ikan yang paling panjang yaitu usus. Usus berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrien. Panjang usus sangat bervariasi dan berhubungan dengan kebiasaan makan ikan. Urutan panjang usus berdasarkan kebiasaan makan ikan dari mulai terpanjang yaitu ikan herbivora, omnivora, dan karnivora. Langsung saja, untuk mengetahui preparat histologi usus ikan dapat dilihat pada gambar berikut. Jika lebih diperbesar lagi, maka akan terlihat lapisan-lapisan dari usus. Berdasarkan pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa usus ikan terdiri dari 4 lapisan.
Yang pertama lapisan mukosa, yang kedua lapisan submukosa, yang ketiga lapisan muskularis, yang keempat lapisan serosa. Yang pertama lapisan mukosa. Pada lapisan ini membentuk penjuluran panjang ke arah lumen yang disebut dengan villi usus. Mukosa terdiri dari dua lapisan yaitu lamina epitelia dan lamina propria. Pada lamina epitelia tersusun atas sel epitel, sel dengan mikrofili dan sel goblet. Mikrofili merupakan penjuluran dari sitoplasma yang meningkatkan penyerapan nutrisi. Sel goblet menghasilkan mukus yang berperan melindungi mukosa usus dari kerusakan mekanik dan kimia, membantu penyerapan dan transportasi molekul melalui membran dan perlindungan terhadap mikroorganisme. Sedangkan pada lamina propria terlihat sebagai lapisan tipis, jaringan ikat, dan banyak terdapat limfosit atau sel darah putih. Yang kedua, lapisan submukosa. Pada lapisan submukosa tersusun dari jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk menguatkan mukosa. Selain itu, disebutkan pula membantu gerakan peristaltik karena adanya rongga sehingga sifatnya lebih fleksibel. Yang ketiga, lapisan muskularis. Lapisan muskularis tersusun atas jaringan otot polos yang berfungsi untuk menyokong submukosa. Yang keempat, lapisan serosa. Lapisan serosa terlihat seperti lapisan yang sangat tipis. Lapisan serosa merupakan bagian paling luar dari lumen yang mengandung jaringan ikat tidak teratur yang berfungsi untuk melindungi usus bagian luar. Dilihat dari bagiannya, usus ikan terdiri dari dua bagian, yaitu usus anterior dan posterior. Yang membedakan antara usus anterior dan posterior yaitu pada lapisan mukosanya, yang mana epitel dari usus anterior adalah kolumnar selapis, sedangkan epitel dari usus posterior adalah kolumnar berlapis. Jika dilihat dari prepart histologi, inti sel epitel pada usus anterior terletak di bawah atau di tengah, sedangkan inti sel epitel pada usus posterior letaknya tersebar. Sekian pemaparan histologi usus ikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kintan Safa Zanabila dari kelompok 4A Praktikum Histologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat lambung ikan. Lambung merupakan salah satu saluran pencernaan pada ikan. Pada lambung ikan memiliki tiga bagian yaitu lambung kardiak, lambung fundus, dan lambung pilorik. Pada lambung ikan memiliki villi yang panjang dan kelenjar gastrik terdapat di lekukan villi. Kelenjar gastrik memiliki sel berbentuk piramidal, inti sel di tengah, dan sitoplasma granula. Saluran pencernaan lambung ditutupi oleh sel mukosa yang berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dan kerja asam klorida. Sel-sel mukosa lambung terdiri dari sel mukus, sel parental, sel chief, dan sel gastrik. Di bagian luar sel epitelium terdapat lapisan lendir sebagai hasil sekresi sel mukosa tersebut. Pada gambar preparat dapat kita lihat bahwa nomor 1 merupakan lumen, kedua yaitu lapisan mukosa, yang ketiga lapisan submukosa, yang keempat yaitu lapisan muskularis, dan yang kelima yaitu lapisan serosa. Pada lapisan mukosa terdiri dari lamina epitelia, lamina propria, dan muskularis mukosa. Pada lapisan submukosa terdiri dari jaringan ikat padat dan tidak beraturan. Pada lapisan muskularis tersusun oleh otot memanjang dan melingkar. Dan pada lapisan serosa terdiri dari jaringan ikat longgar, pembuluh darah, dan adiposa. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke modul preparat hati. Fungsi dari hati sendiri
pada umumnya ialah sebagai penawar racun atau menetralisasi racun, lalu sebagai lintasan metabolisme. Berdasarkan jurnal dari Ade et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar dan tampak berwarna merah kecoklatan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian-bagian hati. Pada gambar di atas, saya telah mengidentifikasi preparat organ hati, yaitu terdapat sinusoid dan terdapat bildak yang tersusun atau yang terlindungi oleh jaringan ikat. Nah, pada sinusoid tersendiri ialah sebagai tempat pembuluh darah pada hati. Lalu, pada bildak atau yang disebut dengan saluran empedu, yaitu fungsinya sebagai penghubung antara hati, limpa menuju ke usus. Lalu pada jaringan ikat, itu fungsinya sebagai jaringan penyokong pada hati. Hati ini ciri-cirinya, ciri-ciri khusus pada hati ialah terdapat sel hepatosit. Berdasarkan jurnal dari Hidayatul et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa struktur utama hati adalah sel hati atau disebut dengan hepatosit. Nah, hepatosit ini atau disebut dengan sel parenkim hati bertanggung jawab terhadap peran sentral hati dalam metabolisme. Lalu, hepatosit yang normal mempunyai ciri-ciri sel yang tersusun secara rider berbentuk bulat oval dan terdapat lempeng-lempeng hepatosit atau normalnya berbentuk polihedral. Sel terlihat memiliki satu nukleus. Lalu, pada hati juga terdapat sel Kupffer. Sel Kupffer tersendiri tampak berbentuk lonjong atau oval yang sedikit memanjang. Sel Kupffer merupakan sistem monosit makrofag, ya, dan fungsinya utamanya adalah menelan bakteri dan benda asing lain dalam darah. Sehingga hati merupakan salah satu organ utama sebagai pertahanan invasi bakteri dan agen toksik. Berdasarkan jurnal Sukarni et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa struktur hati ikan yang normal menunjukkan hepatosit terlihat jelas. Inti bulat otaknya sentralis dan terdapat sinusoid kapiler. Jadi ada yang disebut dengan sinusoid dan ada juga yang disebut dengan sinusoid kapiler. Nah, pada gambar yang di atas itu terdapat gambar yang menunjukkan sinusoid kapiler. Sinusoid kapiler adalah pembuluh darah kapiler yang merupakan percabangan dari vena porta dan arteri hepatika. Sinusoid terlihat sangat jelas dengan sejumlah aliran eritrositnya. Lalu, pada gambar selanjutnya, itu ada bagian yang disebut dengan vena sentralis. Nah, pada vena sentralis ini sebagai pusat pembolus yang tampak berbentuk bulat dan kosong. Lalu, sel hati mempunyai satu atau dua buah inti bulat yang terdapat banyak sekali retikulum endoplasma halus dan kasar. Lalu sel hati berkelompok, jadi sel hati yang berkelompok ini yang saling berhubungan antara sinusoid, lalu ada bildak, yang mana dia ini berkelompok sehingga membentuk bangunan bulus hati. Nah, hati ikan pada umumnya berbentuk poligonal, yang mana terdapat inti sel atau sel hepatositnya yang dapat mengakumulasi lemak dan glikogen pada sitoplasma. Limpa merupakan organ yang penting bagi ikan. Darah dan substansi asing yang melewati pembuluh darah kapiler masuk ke rongga limpa melalui kumpulan pembuluh darah arteri. Substansi asing ini kemudian dikumpulkan oleh melanoma makrofag yang berada di sekitar pembuluh darah arteri. Limpa merupakan organ hematopoiesis sebagai tempat penyaringan darah dan penghancuran sel serta sebagai tempat penyimpanan eritrosit. Selain itu, limpa juga memiliki fungsi imunologi layaknya limfonodus pada mamalia.
limpa terdiri atas pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah dan pulpa putih sendiri susunannya tidak teratur seperti yang diamati pada vertebrata tingkat tinggi. Oleh karena itu, kedua jaringan tersebut dalam preparat saling bercampur. Namun keberadaan dua jaringan tersebut dapat diketahui dengan perbedaan warna pada saat pewarnaan preparat dengan menggunakan hematoksilin dan eosin. Dalam preparat limpa ikan yang diberi pewarnaan hematoksilin dan eosin, bagian yang berwarna agak gelap termasuk ke dalam pulpa putih, sedangkan bagian yang berwarna lebih cerah termasuk ke dalam pulpa merah, seperti apa yang ditunjukkan pada gambar preparat berikut ini. Pulpa merah merupakan sistem yang luas dan merupakan interkoneksi limpa dan kapiler sinusoid, sedangkan pulpa putih terdiri atas sel-sel limfoid yang biasanya mengelilingi arteri. Mariska et al. 2020. Jika kita mendapatkan perbesaran yang lebih besar lagi, kita akan melihat bagian melanomakrofag yang berfungsi sebagai imunologi, seperti apa yang ditunjukkan pada gambar berikut. Lapisan pada limpa ikan terdiri atas 4 bagian, diantaranya yaitu ada peritoneum, kerangka kolagen, trabekula, dan parenkim yang berisi pulpa merah dan pulpa putih. Darah merupakan suatu jaringan pengikat yang memiliki dua komponen, yaitu komponen cairan yang disebut plasma darah dan komponen sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Darah berfungsi untuk yang pertama, untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Yang kedua, menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mendukung bahan penyusun sistem imun untuk mempertahankan tubuh. Pertama yaitu eritrosit. Eritrosit merupakan sel darah merah yang memiliki bagian terbanyak. Eritrosit berbentuk bikonkaf, pipih, bulat, cekung pada bagian tengah, dan bertumpuk. Fungsi eritrosit yaitu mengangkut oksigen yang dibawa oleh hemoglobin. Leukosit terdiri menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang pertama yaitu granulosit terdiri menjadi tiga, yaitu neutrofil, berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari partikel berbahaya, terutama bakteri. Yang kedua, eosinofil. Menurut Mahasari et al. 2011, eosinofil merupakan jenis leukosit yang berhubungan dengan infeksi parasit. Yang ketiga yaitu basofil. Basofil berfungsi untuk mengeluarkan antibodi. Yang kedua yaitu agranulosit. Agranulosit terdiri menjadi dua, yaitu monosit dan limfosit. Menurut Ayuni et al. 2020, monosit berperan penting fagosit antigen yang masuk ke dalam tubuh dan memberikan informasi tentang infeksi penyakit kepada leukosit. Sedangkan limfosit berperan dalam sistem kekebalan spesifik yang dapat melindungi tubuh dari infeksi patogen. Yang terakhir yaitu trombosit. Trombosit merupakan kepingan darah. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah dan berfungsi untuk mencegah kehilangan cairan tubuh karena infeksi di permukaan tubuh. Menurut Salim et al. 2016, trombosit berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah agar tidak terjadi pendarahan lebih banyak. Saya, Ladita Musti Salsabila dari kelompok 4A, akan menjelaskan materi histotermik darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel darah adalah ikan, cairan antikoagulan EDTA, dan jarum suntik. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan preparat ulas adalah 2 buah gelas objek, sampel darah, metanol, tuatan diusa, dan tisu. Langkah-langkah pengambilan sampel darah ikan, yang pertama, letakkan ikan dengan kepala di sebelah kiri dan punggung ikan menghadap ke badan praktikan. Kemudian, tutup kepala ikan dengan kain basah. Kemudian, lumuri jarum suntik dengan EDTA. Lalu, tusukkan jarum suntik pada bagian linea lateralis dekat ekor. Tarik perlahan penghisap jarum sampai batas yang diinginkan, sambil jari tangan kiri mengurut ikan di bagian linea lateralis ke arah jarum suntik. Cabut jarum suntik dan tutup bekas suntikan dengan kapas beralkohol.
Goyangkan jarum suntik ke kanan dan ke kiri dan masukkan ke dalam tub lalu simpan ke lemari es. Langkah-langkah pembuatan preparat ulas. Yang pertama, pegang gelas objek A menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Teteskan sedikit darah pada gelas objek. Ulaskan menggunakan gelas objek B ke sebelah kanan membentuk sudut 300 derajat. Setelah dikeringkan, fiksasi menggunakan metanol selama 10 menit. Genangi dengan larutan gemsa pengencaran 1:60 selama 60 menit. Cuci dengan aquades, kemudian keringkan lalu tutup dengan entelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinterina Pratiwi dari kelompok 4H Histologi. Nah, untuk perhitungan darah sendiri, yang pertama itu darah itu diambil, dihisap menggunakan pipet sahli hingga skala 0,2 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi dengan HCl 0,1 m hingga berwarna merah. Kemudian masukkan ke dalam hemometer, setelah itu ditambahkan aquades hingga warna larutannya sama seperti tabung yang di kanan kirinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Novianti dari Aquakultur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histoteknik preparat histologi dalam praktikum histologi ikan. Histoteknik preparat histologi. Histoteknik preparat histologi adalah suatu ilmu atau seni yang mempersiapkan organ, jaringan, atau bagian jaringan untuk dapat diamati atau ditelaah untuk mengetahui bagian-bagian dari jaringan. Selanjutnya ada tahapan. Untuk tahapannya ada nekrosis, fiksasi, trimming, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, pemotongan jaringan, pewarnaan, perekatan, dan analisis histologi. Nekrosis. Nekrosis itu adalah pemotongan organ target atau bagian badan ikan yang akan digunakan untuk pembuatan preparat. Selanjutnya fiksasi. Fiksasi itu upaya mempertahankan struktur jaringan sampel dengan dilakukan perendaman dengan larutan fiksasi. Dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Untuk larutan yang digunakan yaitu larutan Davidson's untuk udang dan larutan buffer neutral formalin atau BNF untuk ikan. Selanjutnya trimming. Trimming itu pemotongan organ target yang sudah terfiksasi kemudian dimasukkan dalam kotak kecil. Selanjutnya ada dehidrasi atau proses pemberian alkohol. Untuk proses pemberian alkohol dengan tahap 70% selama 2 jam, 85% selama 2 jam, 95% selama 2 jam, dan 100% selama 2 jam. Selanjutnya ada clearing. Clearing adalah proses mengeluarkan alkohol dari dalam jaringan yang digantikan dengan suatu larutan yang dapat diberikan dengan parafin. Untuk larutannya dilakukan selama kurang lebih 12 jam. Ini adalah gambaran dari proses dehidrasi dan clearing. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu pemberian parafin cair yang dilakukan selama 2 jam dan dilakukan 2 kali. Alat yang digunakan untuk infiltrasi adalah automatic tissue processor. Selanjutnya embedding. Embedding adalah potongan organ dibenamkan dalam parafin padat. Untuk prosesnya yaitu buka kesetik atau kotak kecil, isi cetakan dengan parafin, organ cair yang di tengah jaringan organ akan terdapat gelembung udara, setelah itu tutup dengan kotak kecil atau kesetik tersebut, lalu letakkan pada cold plate. Tujuan di sini adalah agar tidak terlalu panas. Setelah itu dinginkan di dalam freezer dan beberapa saat blok akan sudah jadi. Untuk alat yang digunakan yaitu tisu embedding konsol. Selanjutnya ada pemotongan jaringan. Pemotongan jaringan yaitu ada blok yang dipotong dengan ketebalan 4-5 mikron. Lalu potongan diletakkan di permukaan alkohol. Lalu diletakkan di permukaan waterbed dengan suhu 40 derajat Celcius.
Setelah itu, setelah pipa mengembang dengan sempurna, angkat slide glass dengan kemiringan 45 derajat. Lalu masukkan ke dalam inkubator untuk penyimpanan sebelum diwarnai. Selanjutnya ada tahap pewarnaan. Dalam tahap pewarnaan di sini dapat disusun slide glass terlebih dahulu, lalu dicelupkan selama 1-2 menit ke dalam kotak kecil yang sudah berisi cairan, lalu diangkat. Untuk cairannya tersendiri itu ada ginsa dengan warna ungu dan eosin dengan warna seperti pink. Selanjutnya ada perekatan entelan. Perekatan entelan ini semacam lem untuk slide preparat. Selanjutnya bentuknya itu cair bening dan dia berfungsi agar preparat bertahan lama. Selanjutnya tahap analisis histologi, di mana preparat sudah siap diamati di bawah mikroskop. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat mata ikan. Preparat mata yang digunakan berasal dari jurnal Menkeal 2011 Normal Anatomy and Histology of the Adult Zebrafish. Yang pertama yaitu bagian pada huruf C. Pada huruf C bagiannya adalah sel epitel. Sel epitel yang terletak pada kornea berfungsi untuk melindungi mata dari benda asing yang masuk ke mata. Kemudian selanjutnya adalah huruf A, di mana huruf A ini adalah lensa. Lensa berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke bintik gunting atau retina. Lensa pada ikan tidak, pada umumnya tidak berbentuk lentikuler, namun berbentuk bulat seluruhnya. Selanjutnya yaitu huruf M yang merupakan pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke mata. Kemudian B, di mana huruf B tersebut retina. Retina berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke saraf optik. Yang terakhir yaitu huruf D. Huruf D merupakan sel koroid. Sel koroid berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke retina. Selain bagian-bagian yang disebutkan tadi, ada juga bagian mata yang lainnya yaitu iris. Iris berfungsi untuk memberi warna pada mata. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan yang terakhir ada sklera yang berfungsi untuk melindungi struktur mata.